dah sampai di kedai Gomok, jangan lupa order nasi goreng buncit. Nasi goreng buncit ni digoreng panas-panas dan dihidangkan bersama telur mata kebau. Okey, nasi goreng ini digoreng dengan menggunakan rencah-rencah istimewa. Rahsia daripada orang kata tukang masak kedai Gomok. Rencah-rencah ni semua rencah-rencah yang ditumbuk sendiri. Nasi goreng buncit ni memang cukup istimewa. Panas, lazat dan mantap. Kita ada telur goreng, kita ada udang dan sedikit sayur-sayuran yang membuatkan nasi goreng buncit ni cukup sedap. Hidangan atau portionnya cukup besar. Tengok tu, mantap, sedap. Nasi goreng buncit juga ni dihidangkan bersama dengan kerupuk istimewa dan juga orang kata telur mata dan juga chicken wings. Rasanya cukup berbeza, lain daripada yang lain. Kalau nak bungkus nasi goreng buncit ni, memang best. Kalau makan kat rumah pun boleh, makan kat kedai pun boleh. Ha, satu memang tak cukup, kena bungkus lebih. Apa lagi? Best bro. Jangan lupa mencuba. Order, jangan tak order. Dengan kau teristimewa.